lagi pesen nasi ke. Nah, nasinya tambahin lah. Ya, apa-apa. Tambahin gak apa-apa. Yang pedes. Banyakin kecapnya. Udah lapar ke. Mau ke Bumi Oren ini banjir teman-teman. Basah. Ini gue kalau beli nasi goreng, kalau nggak ke sini, mie tek-tek atau nasi goreng berubah yang di orange teman-teman. Nah, favorit sini. Begini guys. Ini harganya 15.000 semua sama. Semua menu sama. Ada kuitio juga, ada mie goreng. Mie nyemek ada nggak? Ada. Mie nyemek ada guys. Nah, nah, ini yang punya nih ya, tukang sate udah pulang guys, tukang sate pulang teman-teman. Wah, ini gak pedes ya pak? Hah? Gak pedes? Pedes aja. Pedes? Biasanya kok pedes buat apa ini sih? Buka sendok? Buka. Tutup lah. Mantap. Nasi goreng dok-dok, namanya nasi goreng dok-dok teman. Kita mau makan di sini aja guys. Mantap. Ini beliau sampai jam 11 biasanya. Ini enak ya, enak. Ada tempatnya di sana. Dan di sana tuh ayam goreng. Si ibu nggak jualan ayam? Libur bang, libur. Oh, si ibunya nggak jualan. Ini nasi, ini tukang sate juga mau pulang deh. Tukang sate lagi nyapu nih. Mau pulang ya. Mantap teman-teman, mantap. Ini. Nah, ini nomornya guys, ini nomornya. Jadi beliau bisa online juga. Bisa online juga guys. Ada online-nya. Pakai Shopee Food. Nah, ini menunya teman-teman. Nasi goreng, ati ampla, nasi goreng maut, nasi goreng double telur, capcay, mie rebus. Ini bisa diantar, kalau diantar biasanya nambah lah. Nambah dari harga 15.000 gitu, bisa 17, bisa 18 gitu guys kalau diantar. Nah, dok. Ini beliau sampai jam 11. Sampai jam 11 teman-teman. Ini ada di SBM guys. Di sini kulineran, ada sate di situ, sebelah sate. Dan di sana itu ada ayam goreng Rahayu yang kita sudah ngonten teman-teman. Dan di situ ada gado-gado guys, ada gado-gado. Tapi kita belum pernah coba ke sana. Oke teman-teman, kita mau lihat dulu, mau review dulu kayak apa gitu. Cabenya dua, nggak tahu pedas atau enggak. Aku biasanya cabenya sedikit. Lagi pusing kepala guys. Aku minumnya belum ini. Kita mau cobain teman-teman. Mudah-mudahan tidak sepedas. Nah, kita gini aja. Iya. Thank you. Ini sih masnya udah mau pulang teman-teman. Ini udah jam 10 lebih sih.
kalau aku selalu gini guys, jadi telurnya dadar sama dicampur. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, ini kucing. Ini guys, ini buat kalian. Enak teman-teman. Aku senang beli di sini itu karena ini guys, beda nasinya, buatannya gitu sama yang lain. Yang lain kan nasinya enggak kering gitu ya, enggak lepas gitu. Udah pernah di nyoba di Jawa enggak begitu ini, tapi kalau di Jawa itu mie-nya enak. Ya masing-masing punya inilah, punya kekhasan. Jadi kalau mau kuitiao kayak mie goreng, mie nyemek itu Jawa masih enak. Tapi kalau nasi gorengnya aku enggak cocok. Ini biasanya 15 guys, tanpa nambah nasi. Ini kita nambah nasi sedikit, nggak tahu nanti berapa. Ada baksonya, terus ada ayam juga. Ada bakso, ada ayam. Kalau yang pakai hati ampela berapa, Mas? Ya. Yang pakai hati ampela sama. Beda, Bang. Berapa yang pakai hati ampela? 18. 20. Oh, 20. Sama yang jumbo juga. Ya. Yang jumbo 20, guys. Pakai hati ampela juga sama. Tapi kalian nggak nyesel dengan harga segitu, itu worth it gitu, sesuai dengan rasanya guys. Tuh main guys ke sini, Posindo yang dekat-dekat, yang dekat-dekat main sini. Halo, jualan ya? Mie nyemek ada, Pak? Ada, Pak. Satu, Pak. 4.22, Pak. Pedas enggak, Pak? Siap, Pak. Ya, tadi antar, Pak. A4 ya? A4 ya? Oke, Pak. Siap. Ini kok yang pesan gitu? A4.22. Siap, siap. Siap, Pak. Siap, siap, Pak. Kok yang pesan? Bisa lewat WA, bisa nelpon, bisa ngechat, jadi diantar. Baik, ini Pak, ada Surabi, Pak. Tolong di-review Surabi. Oke, Mas. Rame guys. Ini soalnya satu meja ini banyak orang. Ada tukang nasi goreng, ada tukang sate. Seneng guys, banyak teman.
Sekalian enak banget. Ini nasi goreng ya. Dikenal nasi goreng dok-dok. Jadi selalu diketok-ketok itu ininya, apanya? Ketelnya gitu. Jadi sampai sekarang di dulu awalnya dia keliling komplek gitu pakai kentongan gitu. Tahun berapa ya, 2006-an lah, mereka udah bantuan sekarang. Semasa lagi ngerjain ini pesanan mie nyemek. Dikit lagi ya. Mantap, mantap guys. Tak
dikit lagi tuh. Habis teman emang mantap. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.